Halo gamers, balik lagi nih bareng aku Lolonch di dunia games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pasnya seru abis. Resident Evil 4 merupakan salah satu game legendaris yang dirilis pada tahun 2000-an. Saking legendarisnya, banyak dari gamer yang ingin bernostalgia memainkan game ini dan mendesak developer untuk segera membuat versi remake-nya. Akhirnya setelah sekian lama, Capcom selaku developer dan publisher dari game ini mengabulkan permintaan gamer tersebut. Nah, pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games akan memberikan beberapa fakta dan rumor mengenai Resident Evil 4 Remake. Nah, ada apa aja sih fakta dan rumornya? Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, rilis tahun depan. Dilansir PlayStation State of Play, serial Resident Evil 4 terbaru rencananya akan dirilis pada 24 Maret 2023. Tentunya fakta ini mencuat ke permukaan karena Capcom juga merilis cuplikan trailer yang merujuk pada informasi waktu perilisan game tersebut. Biasanya, Capcom jarang sekali meleset dalam hal perilisan game besar, apalagi untuk sekelas Resident Evil. Sayangnya, trailer dari Resident Evil 4 Remake ini masih terlalu dini untuk diperlihatkan. Memang sih, jeda jarak dengan perilisan game ini hampir menyisakan waktu selama hampir 1 tahun. Nah, kalau menurutmu, apakah waktu perilisan trailer tersebut juga dinilai terlalu cepat? Komentar di bawah ya. Yang kedua, awalnya digarap oleh studio yang sama dengan Resident Evil 3. Terlepas dari berbagai macam kekecewaan penggemar terhadap Resident Evil 3 Remake, game arahan Kiyohiko Sakata tersebut sudah menampilkan gaya visualisasi yang detail dan kekinian. Nah, barangkali hal inilah yang membuat Capcom pada awalnya mempercayakan pengerjaan Resident Evil 4 Remake kepada M2, studio digital yang memoles Resident Evil 3 Remake dan berkantor pusat di Osaka, Jepang. Namun, dengan adanya berbagai pertimbangan, Capcom akhirnya memutuskan bahwa Resident Evil 4 terbaru harus dibuat lebih bagus ketimbang Resident Evil 3 Remake. Itu sebabnya, pihak manajemen Capcom menunjuk studio Capcom Division 1 untuk menggarap game besar ini. Sekedar informasi, Capcom Division 1 merupakan studio grafik yang selama ini dipercaya menggarap game Resident Evil sejak pertama kali dirilis. Yang ketiga, plot dan narasi yang lebih menyeramkan. Kabarnya nih, Resident Evil 4 Remake dibuat dengan lebih menyeramkan dibandingkan dengan versi aslinya. Laman GameSpot mencatat bahwa rumor ini berkembang karena beberapa sumber menyatakan bahwa Capcom telah fokus membuat Resident Evil 4 terbaru pada elemen horror. Yap, sejatinya Resident Evil memang merupakan game dengan elemen horror yang kental. Namun semuanya harus dibuktikan saat rilis ke pasaran. Harapan kami nih, Resident Evil 4 Remake bisa membawa banyak perubahan dan tentunya tetap berada di jalurnya sebagai karya yang lekat akan cerita menyeramkan. Yang keempat, ada tanggapan dari Shinji Mikami. Jika kamu mengira bahwa Resident Evil 4 Remake masih melibatkan Shinji Mikami, tebakanmu salah nih gamers. Pasalnya, Shinji Mikami tidak lagi ikut dalam pengembangan dan pembuatan Resident Evil 4 Remake itu. Itu karena pada 2010, ia telah membangun perusahaan pengembang game sendiri dengan nama Tango Gameworks. Sekedar informasi, Tango Gameworks telah sukses membuat game keren berjudul The Evil Within dan Ghostwire Tokyo. Lalu, apa tanggapan Shinji Mikami terhadap rumor Resident Evil 4 Remake? Dalam wawancara yang dicatat di laman Newsweek, Shinji berharap bahwa Capcom dan tim bisa membuat Resident Evil 4 Remake jauh lebih bagus ketimbang versi aslinya. Seperti yang kita tahu, Resident Evil 4 rilisan 2005 adalah salah satu karya terbaik yang pernah diciptakan oleh Shinji Mikami saat ia masih bekerja sama dengan Capcom. So, tentunya tugas dan beban berat justru dirasakan oleh tim Capcom karena mereka harus meneruskan warisan dari Shinji Mikami yang kadang dicintai oleh penggemar. Yang kelima, jaket yang dipakai Leon benar-benar dijual di dunia nyata. Jika mengikuti kisah Leon Kennedy di Resident Evil 4, kamu tentu sangat familiar dengan jaket berwarna coklat yang digunakan oleh Leon tersebut. Well, faktanya, jaket bomber tersebut memang betul-betul dijual secara resmi di dunia nyata loh. Jaket yang dipakai Leon dalam Resident Evil 4 Remake adalah sebuah produk milik Scott NYC, sebuah perusahaan pakaian asal Amerika Serikat. Nah, Capcom sendiri telah mendapatkan izin dari Scott NYC untuk menampilkan jaket bomber coklat tersebut di Resident Evil 4 Remake. Jika kamu membaca tulisan kecil di akhir trailer, di sana terdapat penjelasan bahwa jaket yang digunakan Leon merupakan produk asli dari produsen Scott NYC. So, ingin bergaya seperti Leon? Setidaknya kostum aslinya bisa kamu dapatkan di dunia nyata nih gamers. Itulah beberapa fakta dan rumor Resident Evil 4 Remake. Sekian dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Aku Lolonch pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye gamers!